Satgas Citarum Harum Sektor 21 ngelakonan pemeriksaan pamiceunan limbah ilegal di salah saeji pabrik di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Petugas TNI ngadeg-deg ka eta pabrik lantaran samewena aya warga anu laporan patali jeung limbah anu ngabudah dikamalirkeun langsung kana walungan Citalungtub anu mangrupa anak walungan Citarum. Nyakos kitu prak-prakan petugas Citarum Harum Sektor 21 nalika ngalakonan inspeksi mendadak atau sidak ka salah saeji pabrik anu ngolah kertas di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Eta sidak teh dilakonan ku petugas satutasna palaporan warga patali jeung pausahaan anu miceun limbah secara langsung kana ngamalirna walungan. Dina eta sidak petugas saharita mariksa ipal milik pabrik. Tapi nalika ditalungtik horeng cai anu dikamalirkeun ka walungan Citalungtub dina kaayaan bersih tur tanyumponan baku mutu pikeun dikamalirkeun ka walungan. Najan nalika diperiksa taya limbah kotor anu dikamalirkeun ka walungan, tapi petugas Satgas Citarum Harum Sektor 21 tetap meredih pihak pausahaan pikeun nanda komitmen perjanjian moal ngamalirkeun limbah secara langsung ka walungan tan ngaliwatan ipal. Baik, selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kami dari Satgas Citarum Harum Sektor 21. Pada hari ini kita melaksanakan pengecekan ipal di PT Pabrik Sakti yang berdasarkan dari laporan warga bahwa pabrik tersebut kemarin mengeluarkan limbah yang putih. Ya. Kita bergerak dengan cepat apa yang dilaporkan oleh warga, bahwa kita langsung mengecek ke lokasi. Ya, sekarang kita bisa lihat secara bersama-sama di lokasi bahwa air yang dikeluarkan oleh PT Pabrik Sakti ini berjalan dengan normal. Dina nasna-nasna kasadar pelaku industri karena kebersihan lingkungan dipiharep bisa terus ngeronjat, sangkar ekosistem cai walungan Citarum bisa bersih deui, serta warga bisa ngamangpaatkeun deui cai anu ngamalir di walungan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.